Halo guys, ini saya lagi upgrade power kit ya. Biasa aja, biasa. Maksudnya udah biasa gitu. Kalau kit udah ya ibarat menghirup udara, nafas gitu. Oh ya, ini dari standar ya, inverternya 22 volt. Udah kita jadikan 40 aja ya, 40. Karena menimbang bodinya casing sebagai pendingin tidak begitu tebal. Itu pun ini biasanya perlu saya bantu dengan kipas di eksternal 2 ya, untuk meniup disipasi panas yang terjadi. Oke guys, di sini saya mau ngasih tahu ini loh, andai kata Anda modif-modifan juga seperti Simbah ini. Simbah seperti saya maksudnya. Andai kata ya, Anda menggunakan unit kit yang udah jadi, filter bus atau apapun, itu sebaiknya ya, sebaiknya itu setelah bagian input, kemudian setelah bagian parameter dari ban pasnya ini, low pass filternya ya kan, termasuk juga setelah di sini kan ada ini, ada booster ya, ada booster yang angkanya itu ada 0, 6, 12 dB apa gitu ya. Biasa ada yang menulis dB, desibel. Jadi pemasangan dari unit tambahan itu, filter bus itu, sebaiknya ya setelah ini semua ya, setelah ini semua. Kenapa? Itu agar apabila ada pihak lain yang menyetel gain, kemudian boosternya segala macam ya, nah, itu bisa di diantisipasi oleh filter tersebut. Berbeda halnya kalau filternya ini dipasang langsung pada bagian input ya, berbeda. Kalau di bagian input, setelah filter tersebut kita set semua termasuk dengan parameter yang ada, apabila di kemudian hari ada yang menyetel gainnya, kemudian boosternya dengan maksud, sebagai orang awam itu kan biasanya pengen lebih wah lagi gitu, di situ bisa terjadi nanti hal-hal yang fatal ya. Karena setelah filter tersebut ya, itu riskan terjadi kesalahan apabila penyetelan di parameter yang ada di belakangnya itu sembarangan gitu. Jadi sebaiknya setelah ini semua, kemudian menjelang kepada input benar basis diferensial dari setiap channel amplinya ini. Di sini kan ada diferensial ya, yang transistor kecil kaki basisnya itu gandeng. Nah, itu namanya input diferensial. Jadi sebelum itu sebaiknya pemasangannya. Oke, guys. Selamat siang ya.